Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Chris Natali mendukung kesediaan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Ia meyakini Ganjar merupakan sosok yang berkualitas seperti halnya Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Chris Natali, mengatakan sebagai seorang gubernur kinerja Ganjar telah terbukti di Jawa Tengah. Ia dalam keterangannya Rabu 10 Oktober 2022 meyakini Ganjar merupakan sosok yang berkualitas seperti halnya Presiden Joko Widodo. Chris mengklaim pernyataan Ganjar layak diapresiasi dan sudah ditunggu puluhan juta rakyat. Sebelumnya Ganjar mengatakan demi kepentingan bangsa dan negara dirinya siap menjadi calon presiden. Hal itu disampaikan Ganjar dalam wawancara dengan salah satu televisi swasta pada Selasa 18 Oktober 2022 malam. Mulanya Ganjar mengawali pernyataannya dengan menjelaskan posisi dirinya di dalam dunia politik, apalagi dirinya merupakan kader PDIP. Dalam konteks pencapresan, Ganjar melihat ada dua realitas. Pertama, ia adalah anggota partai dan ada proses politik di dalam partai yang harus dihormati. Kedua, ada realitas sosial di mana realitas survei memang ada. Untuk itu, Ganjar mengatakan akan memberikan kesempatan untuk para partai menentukan dan berkomunikasi. Hal itu dilakukan, kata Ganjar, demi mengambil keputusan yang terbaik. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.